Tiga maut, lima parah manakala enam lagi cedera ringan selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dinaiki terbabas dan terjunam di kilometer 150 Leburai Utara Selatan plus arah selatan dekat Simpang 4, Semanggol. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat, kesemua mangsa adalah warga Myanmar, 13 lelaki dan seorang perempuan. Pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 7.34 pagi sebelum ke lokasi kejadian. Dan sebaik tiba, pihak JBPM mendapati kemalangan melibatkan sebuah kenderaan SUV yang terbabas melanggar penghadang jalan yang menyebabkan enam mangsa terjatuh dari jambatan setinggi 20 kaki. Tiga mangsa meninggal dunia di tempat kejadian dan dihantar ke Hospital Parit Buntar. Manakala kesemua mangsa cedera dibawa ke Hospital Taiping untuk mendapatkan rawatan.